Ini sudah ajur mumur ya teman-teman ya. Ajur, ajur, ajur cum-cum. Ajur mas, ini sudah ajur, sudah ajur. Ajur, sudah ajur ya teman-teman ya. Udah ajur ini sih, bro, mas, mbak, udah ajur. Nah, kita matikan api. Hai, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Maria Food Channel. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, komen, subscribe, share, Maria Food Channel. Terima kasih, stay happy, stay positif. Semoga atas semuanya ada orang yang baru pada channel. Selalu dalam lindungan Allah, tak menamin, ya, rupal alamin ya. Oke, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Ini dia. Dan hari ini. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Mara Food Channel. Oke teman-teman, hari ini kita buat sup labu kuning daging ayam ya. Nah, ini bahan-bahan sup labu kuning daging ayamnya ya. Ini labu kuning ya teman-teman, yang kuning, lamkua yang telah saya cuci bersih dan potong-potong sesuai selera ya. Oke, let's go. Dan ini daging ayam yang telah saya cuci bersih dan potong-potong sesuai selera. Ini sudah saya kasih jahe ya teman-teman ya, sudah saya kukus matang nih karena sekalian ini, saya masak nasi, saya ya. Kukus di atas nasi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya kukus ini udah matang ya, saya kukus ayamnya di atas nasi biar cepet matang ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, okay. Nah ini ayam sudah matang, sudah ya, sudah ya kukus ya teman-teman ya. Oke, okay. Kita siapkan air mendidih seperti ini ya, kita siapkan air mendidih seperti ini. Nah, lamukanya ya, labu kuningnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, okay. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kita rebusnya tadi dan dimasukkan juga ayamnya sekalian ya, seperti ini. Oke, okay. Ini ya, teman-teman ya, daripada kita makan kalengan, sup kalengan yang di Wai Hong berapa 36 apa 38 dolar 3 itu ada rasa lamkua, ada rasa mushroom, jamur, mendingan kita buat sendiri ya teman-teman biar ya. Makan sehat ya. Kalau kalengan itu kan pasti banyak pengawetnya ya teman-teman ya. Oke, kita yang merica ya. Oke, ini kasih merica sedikit merica ya. Dan juga ada garam secukupnya juga dan juga chicken powder secukupnya juga. Oke, kita aduk-aduk seperti ini dan kita rebus selama 5 menit 10 menit ya teman-teman ya, tergantung kita masaknya seberapa ya. Oke, let's go, kita tunggu setelah 5 menit ke 10 menit kemudian. Kita lihat ya setelah 5 menit kemudian seperti ini ya. Ini sudah, kalau belum, ini sudah ajur mumur ya teman-teman ya. Ajur, ajur, ajur cum-cum. Ajur mas, ini sudah ajur, sudah ajur. Ajur, sudah ajur ya teman-teman ya. Udah ajur ini sih, bro, mas, mbak, udah ajur. Nah, kita matikan apinya ya seperti ini. Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman ya, lamkua dong, sup lamkua ya. Nah sup lamkua daging ayam seperti ini. Oke, kita sajikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini ya. Sup lamkua ala TKW Hong Kong, ala Maria Food Channel ya teman-teman ya. Sup lamkua, sup labu kuning ya. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa bahagia, jangan lupa like, komen, di subscribe Maria Food Channel. Oke teman-teman ya. Nah, nice banget kan. Nah, ini kalau di blender lebih lembut lagi ya teman-teman ya. Jadi kita beli makan di restoran, di restoran itu lembut banget karena di blender ya teman-teman ya. Oke. Sup labu kuning daging ayam mantap sekali ya. Stay happy, stay healthy and stay positive. Semoga kita semuanya ada berkah rezekinya, barokah rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love you. Sehat. Mantap and nikmat sekali. Bye. Love you all.
Nah, manis macan.